Unti! Dengarkan kisah dari buah kelapa. Liburan cerita yang ada dari Fruiterama. Bila kita bersama, coba nikmatinya. Kenapa kamu datang? Nanti kamu akan jadi gembira. Nanti kamu akan jadi lemah dan pengsan. Mungkin ayah lupa, tak ingat ni. Saya ada wira yang hebat. Saya mampu kau perasaan. Ayahku. Wow. Tidak. Hampir saya suka tadi. Masa dah tiba untuk saya bertindak. Kamu nak bertindak apa ni? Selesaikan cerita lama saya dengan Raja Durian yang zaling tu. Saya pergi sekarang. Zaz! Tunggu! Nanti dulu! Bahaya ni. Macam mana ni, Cik Nona? Apa kita nak buat sekarang? Tuanku, sepatutnya saya yang tanya soalan tu. Ini semua silap beta. Kenapalah beta terlalu gopoh? Ya, bebe. Baru lo ni baru nak nyesal. Sudah lambat dah. Ksatria Kontet. Apa menari? Saya yang sepatutnya nari. Kami terlalu gembira, Kontet. Selamat datang. Nak tukar tau, pik nampak? Takutlah tu. Ngasa ni, bebe. Saya mari ni untuk buat perhitungan terakhir dengan kamu berdua. Apa yang kamu melalui ni? Jangan pandai-pandai nak ubah cerita lah. Fruiterama nak kena serang. Tahu tak? Bebe, cerita ni cerita saya. Dia datang! Dia datang! Ya, dulu Raja Samdol dah berjanji. Dia akan hantar Ark untuk menyerang Fruiterama. Kamu mesti bertindak, Ksatria Kontet. Sebenarnya, saya tahu belakang dah. Tuknya, ayah saya. Ark tu pula, abis saya. Abisku. Apa hal cerita drama ni? Ini cerita asli lah. Ksatria Kontet, kamu kena selamatkan Fruiterama. Ayahku, sebenarnya saya rasa amat gembira. Keluarga kita, Pak Pisoh, telah catur semula. Sukanya. Alamak. Jangan bimbang. Simang telah mencipta satu alat untuk memulihkan kesetria Kontet. Mang! Ya, kita pasti berjaya. Tembak! Gunakan tenaga dalaman kamu. Baik, bebe. Kehadapan adindaku Raja Durian. Tahniah atas kejayaan Fruiterama menewaskan A, haiwan kesayangan beta. Beta pun turut bangga
dan turut berdendam. Tunggulah nanti. Beta akan menyerang Fruiterama lagi untuk musim yang mendatang. Ha ha ha. Dari Raja Samdol. Cubalah aja kalau berani. Tuanku, jika Ksatria Kontet tidak menghapuskan ark, kita semua akan terhapus. Baik, kita pergi melawat dia sekarang, tuanku. Baiklah. Ksatria Kontet! Kita semua berbangga dengan sikap yang ditonjolkan oleh Ksatria Kontet. Dia boleh ketepikan semua masalah hidupnya demi menyelamatkan negara. Kita juga boleh buat begitu. Tapi, bila negara kita terancam, kita mestilah bersatu. Ya, yeah, bebe. Hebat betul cerita kali ini, kan? Sampai kita pun terbabit sekali. Kita dah habislah tepuk tangan. Saya suka sangat ni. Sampai jumpa lain masa, bebe.